dan dari Korlantas dibuka dari arah Sukabumi untuk menguras mengarah ke Jakarta. Dan sampai saat ini masih berlangsung, waktunya tentatif. Kurang lebih sepertinya sampai jam 6. Karena memang kalau cuaca hujan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita menjaga sekali, karena memang sudah sehat, tolnya sudah baik, namun kita menjaga. Okay. Kalau dari arah Jakarta, dari jalur A menuju ke B, dari B menuju ke A, demikian. Kalau kita dapat informasi untuk sementara ya, ini belum pasti. Rencananya tetap dari pagi itu dari Jakarta ke Sukabumi, dan nanti sore dari Sukabumi menuju Jakarta. Untuk jamnya masih tentatif, kita masih. Sangat membantu ya, yang terutama rekan-rekan kita yang habis liburan dari kota, dari pelabuhan. Karena memang start awal dari pelabuhan jam 11, jam 10, pasti sampai jam segini. Ya pasti alhamdulillah memangkas waktu yang harusnya 1 jam setengah sampai 2 jam hanya 15 menit. Jadi sangat membantu sekali, masyarakat banyak yang apresiasi sekali, demikian. Lagi kemana? Tadi itu kan dibuka 14 lewat 12 tadi. Dan besok akan dilakukan di jam 10. Tidak harus pasti ya, kita menunggu kabar baik dari